Selamat siang Pak Slamet Triadi Sukarjo. Box panel 1324 volt. Ada permintaan ini inverter bisa standby on, standby off. Ini saya simulasikan untuk beban eksternal ya, belum saya connect sama PLN. Kompor induksi, kompor listrik, sama hair dryer. Saat ini beban 1 watt ya, standby. Kemudian KWH 2,2, ini kemarin sudah sempat kepake ya, sudah pernah saya coba sampai 2 KWH. Yang pertama kompor induksi ya nyala. Beban terbaca 1000, 1,16 kW, 1100. Kemudian saya tambahi kompor listrik. Ini beban 1,4, 1400 watt. Kemudian saya tambahi air dryer ya, langsung overload beberapa detik nanti hidup lagi. Ditunggu. Soalnya ini lama karena ada TDR ya. Lah hidup lagi. Ini saya running untuk beban rumah dulu, Pak. Kalau tidak ada kendala besok lusa siap kirim. Ini KWH 2,3 sudah terpakai. Ini saya reset. Ya, nol lagi. Nanti ngitung dapat berapa KWH. Kalau posisi arah sini perpindahan hampir tidak ada jeda. Tapi kalau arah ke sini perpindahan dari PLN ke PLTS ada delay, ada jeda karena inverter standby off, mintanya seperti itu. Di delay sama TDR lah hidup lagi. Selamat pagi Pak Slamet Triadi. Panel 1348 volt. Ini selesai, hari ini rencana kita turunkan. Nanti kita prepare. Kalau masalah pembayaran nanti terserah jenengan bayar tanggal berapa. Kalau sudah info bayar nanti baru barang dikirim. Yang penting ini saya turunkan, saya packing jadi biar siap kirim. Ini pemakaian KWH sudah 16 ya. Kemudian running 400 600 naik turun, ini beban rumah saat ini. Kemudian untuk jalur koneksi ya, ini PLN in ambil setelah KWH, kemudian lanjut beban ke sekring rumah. Ini jalur baterai plus minus, tidak boleh kebalik ya. Kemudian ini MCB PV, MCB SCC, MCB inverter. Terus referensi setting batas tengah ini 23,8. Reconnect 2,2, kemudian referensi setting SCC ini saya tulisi semua ya di sini. Ini sudah saya setting semua, cuma nanti dicek lagi barangkali berubah settingannya ya. Ini 23,8, kemudian reconnect 2,2. Pak Slamet Triadi, Pak Niki panele. Gol. Anune durung bracket anune sor. Ini bracket atas nempel, bracket bawah nanti belum ya, nanti dibor tembok atau dipaku. Terus itu kabel solar panel nanti sesuai gambar, Pak nggih. Ya gambare koyo iki. Iki bracket apa sih? Ini visor sama baut-bautnya, ini MC4, ini user manual. Koneksinya sudah ada tulisan semua ya, jadi nanti jangan sampai salah, terutama yang jalur baterai. Baterai min plus nanti kualik berdosi, plus min ya. Ini PLN in, ini beban.